Halo semuanya, kami dari Chest Farm. Kami beranggota 5 orang dan kami akan berbagi tentang rencana kami di peternakan ini. So, yuk simak videonya. Di peternakan kami, kami menggunakan kerbau Sumbawa berumur 2,5 tahun dengan jumlah 50 ekor dan tujuan kami adalah menghasilkan bobot kerbau lebih dari 350 kg per ekor. Kebutuhan nutrisi kerbau menurut jurnal Tri Sumardiono dengan BB kerbaunya 270 kg, maka ADG-nya sama dengan 0,7 kg, CDN65%, PK19%, dan BK2,32% dikali BB sama dengan 6,26 kg. Bahan baku pakan yang kami gunakan adalah bungkil kelapa, bungkil kedelai, dan rumput gajah. Dengan rasio hijauan banding konsentrat yaitu 40 banding 60. Penyusunan ransum yang digunakan dengan menggunakan metode person square. Sumbangan PK rumput gajah 40% dikali 10,2% sama dengan 4,08%. Kekurangan PK sama dengan 19% dikurangi 4,08% sama dengan 14,92%. PK konsentrat sama dengan 14,92% dikali 100/60 sama dengan 24,87%. Ke metode person square. Bungkil kelapa 24,87 dikurangi 23,5 sama dengan 1,37. Bungkil kedelai 53,9 dikurangi 24,87 sama dengan 29,03, dan jika dijumlahkan 30,4. 29,03 per 30,4 dikali 100% sama dengan 95,49%. 1,37 per 30,4 dikali 100% sama dengan 4,51%. Nah, kita sudah dapat persentase penggunaan masing-masing bahan. Sekarang waktunya pembuktian TDN dan PK. Caranya dengan mengkalikan persentase penggunaan bahan dengan kandungan PK atau TDN dari masing-masing bahan baku. Setelah itu dijumlahkan, dan jika jumlahnya mencukupi kebutuhan kerbau, maka bahan ini dapat digunakan sebagai ransum. Untuk kebutuhan dalam BK, kita mengkalikan penggunaan bahan baku dengan kebutuhan BK si kerbau. Untuk kebutuhan dalam bahan segar, kita membagi kebutuhan dalam BK dengan kandungan BK dari masing-masing bahan. Cara pemberian pakan pada ternak kerbau. Dalam sehari, ternak diberikan makan 2 kali, pagi dan sore hari, maka kebutuhan bahan segar tiap bahan dibagi 2 per harinya. Sehingga total pemberian pakan adalah 14,51 kg dibagi 2, sama dengan 7,255 kg per ekor per hari. Nah, kira-kira berapa sih biaya yang kita butuhkan untuk pakan kerbau Sumbawa ini? Di sini kita menggunakan 3 jenis pakan. Yang pertama, bungkil kelapa dengan harga pasar Rp8.000 per kilogram, bungkil kedelai dengan harga pasar Rp9.000 per kilogram, dan rumput gajah dengan harga pasar Rp700 per kilogram. Satu ekor kerbau perharinya menghabiskan bungkil kelapa sebanyak 4,05 kg, bungkil kedelai sebanyak 0,21 kg, dan rumput gajah sebanyak 10,25 kg. Sehingga total biaya pakan untuk satu ekor kerbau perharinya adalah Rp41.465. Untuk 50 ekor kerbau per harinya menghabiskan Rp2.073.250. Untuk 50 ekor selama 150 hari atau lama waktu pemeliharaan menghabiskan biaya sebanyak Rp310.987.500. Pada faktanya, masyarakat lebih banyak memilih daging sapi daripada daging kerbau karena banyak masyarakat yang belum pernah mencobanya.
Padahal, dari segi harga, daging kerbau lebih murah daripada daging sapi. Ini bisa menjadi alternatif masyarakat dalam memilih daging yang cukup ramah di kantong. Dari segi rasa pun hampir mirip. Pemasaran daging kerbau dapat ditemukan di pasar tradisional karena masih banyak masyarakat yang menyukai berbelanja di pasar tradisional. Dari segi kesegaran daging yang langsung didapat dari RPH maupun dari harga yang lebih murah dibanding pasar modern. Nah semuanya, itu dia rencana di peternakan kami. Semoga video ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan salam cinta dari ujung kandang.